wangi, melewati semua rintangan dan cobaan yang berat. Walau banyak yang ingin menjatuhkan kita, tapi kita selalu semangat dan berusaha. Kita bisa tidak seperti yang mereka katakan. Dari bawah kita selalu hadapi semua bersama, dan masih banyak yang mendukung kita di luar sana. Subscriber kita bukanlah sekedar fans, tetapi saudara yang selalu menemani kita di suka maupun duka. Jangan dengarkan kata haters yang tidak suka dengan kita. Yang penting kita semangat bikin konten dan selalu menghibur penonton kita, dan membawa senyuman di kemudian hari. Dan semoga kedepannya bisa membantu orang lain yang memang harus dibantu. PRENES Banyuwangi selalu di hati. Anak-anak, yuk kita lakukan salam dari Binjai yang kayak di YouTube itu, yuk. Ayo, kayaknya itu seru, Mas. Ya udah, yuk. Ini banget, ya. Aduh, 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 gimana ini ya? Aduh, masa preman sakit gigi ini? Aduh, gak bisa malah orang ini kalau kayak gini ini. Aduh, baru ini aku sakit gigi kayak gini. Aduh, parah banget. Aduh. Kepala pusing, apalagi malah gak punya uang ini. Aduh, mau malah nanti ditertawakan sama orang preman, malah kok sakit gigi. Aduh, aduh, tidur aja wes. Aduh, 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 siapa itu rame-rame tuh? Aduh, aduh, gak tahu ada orang sakit gigi kok malah rame-rame. Kurang ajar. Aduh, 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 ngapain tuh bocil-bocil kok mukul pisang itu? Kurang ajar. Aduh, 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 lama tuh gak tahu ada orang sakit gigi kok malah rame banget. Awas ya, kamu kawan-kawan bocil ya. Aduh, kurang ajar. Ngapain kok malah mukulin pisang itu bocil-bocil itu? Aduh, awas kamu ya. Kalian ini rame aja. Aduh, aduh, gak ngerti apa sakit gigi kalian ini. Aduh, aduh, kok jadi kalian rame aja sih? Hah? Gak tahu ada orang santai malah sakit gigi ini. Hah? Siapa kalian nyuruh-nyuruh kok mukulin pisang ini? Hah? Siapa nyuruh? Main-main tapi kan lihat si kong itu tuh apa yang sakit gigi ini? Kamu duduk semua, duduk. Sekarang karena kalian mengganggu abang yang lagi sakit gigi, aduh, ayo pegang telinga masing-masing, pegang telinga masing-masing, dua-duanya bilang, ampun bang, aku nggak akan ngulangi lagi bang, cepat. Terus, ngomong terus. Ampun, terus. Terus. Ngomong terus pokoknya. Cepat terus, ngomong terus. Jangan kalian ini. Terus, ngomong terus. Permisi. Ini ada apa ini? Telepon, ada apa ini, Bang? Ada apa? Ayo sini, Nak. Kamu sini. Ayo sini kamu sini. Ada apa ini? Kamu ini aduh. Ngapain kamu kok tiba-tiba bela mereka kamu? Bapaknya. Enggak, ini anaknya tetangga saya ini, Bang. Ini ada apa dengan anak-anak ini? Aku bisa kegigi, mereka rame kok jadi mukulin pisang ini. Kan aku terganggu. Nah, anak-anak ini kan enggak ngerti, Bang, mana yang sakit gigi, mana yang enggak. Namanya juga anak-anak, Bang. Ya kan, jangan dihukum kayak gitu, Bang.
harus dididik anak-anak ini kan? Ya tapi bukan gitu caranya bang, mendidik itu bang, ya kasih tahu, kasih pengertian, namanya aja anak kecil bang, bang. Ya kalau sampean ini didik kayak gitu berarti sampean kayak anak kecil juga bang. Bang. Nah, kamu nyuruh aku bilang aku kayak anak kecil gimana kamu itu ha? Ya bukannya gitu bang, kasihan anak-anak ini bang, ini kan anak-anak kan di mana-mana anak-anak sedang bermain bang gitu. Yang benar sampean tahu di gimana gitu jam berisik ada orang sakit gigi meneng kayak gitu bang. Kamu ngomong tambah sakit gigi aku ini tambah parah nih sakitnya ini. Makanya bang, kalau orang sakit gigi itu jangan marah-marah, tambah sakit sampai ya kan karena kamu datang kamu itu ngapain kamu bilang-bilang anak tiga ini ya kan. Tidak, kalau gitu anak-anak ini sana saja pulang-pulang sana. Enggak apa-apa sini pulang kak, kamu pulang sana. Pulang. Kamu itu malah nyuruh mereka pulang kamu itu. Ya bukannya gitu bang, itu anak-anak bang masih butuh apa itu pengertian, harus diarahkan bang. Sampai ini saya sakit gigi marah-marah aja. Aduh, ya gini aja. Aduh. Makanya bang, sampean ini berhentilah menyiksa orang ini udah bang, kayak akibatnya sampean sakit orang. Emang kamu tahu aku pernah menyiksa orang itu, hah? Duh, akhirnya kamu ada uang nggak buat obat ini? Ada uang nggak buat? Nanti aja bang, di rumah aja bang. Saya ini mau ke toko, mau beli susunya anak. Ngapain aku ke rumahmu? Ya nanti saya kasih obat di sana, banyak obat. Obat apa racun nanti? Hah? Ya, obat racun apaan ya sampean tuh? Akhirnya aja bang, aja bang, buat beli obat nanti. Ya nanti ada uang nggak? Kembaliannya dari sana aja. Nggak percaya, ada uang nggak kamu itu? Ya Allah. Sampean ini bang, kalau ngasih arahan sama anak-anak kecil jangan gitu bang. Dia itu anak-anak masih bang, sampean ini harus apa itu ngasih pengertian yang bagus, jangan marah-marah kayak gitu bang. Sama ini malah ngomong terus sama itu udah gak ada uang kamu. Ada uang gak? Gak ada bang, ini mau ngutang saya itu di warung sini. Kamu itu malah utang, kamu pernah bang kayak orang kaya malah utang kamu tuh. Sampean gak percaya, saya ini mau jual telur ini ya bang. Di toko jamu nih saya mau beli buat telur, terus orang aja bang ini jam kamu bagus ya, jam kamu bagus. Sampean ini gini aja udah jangan mikir yang macam-macam, sampean sudah sakit gigi malah orang lagi ini gimana ini sampean kira jam kamu aja sekarang kita ambilnya buat beli nanti saya belikan, saya habis jual telur ini kan bang, ini asli telur perawan ini bang. saya ngurus telur perawan ini ngurus saya tuh. Ada bang nggak kamu tanya? Sampai tunggu di sini atau tunggu di sana? Saya mau ke sana dulu bang. Saya aja kamu. Bang, saya ini nggak makan ini. Saya ini tak tutup toko itu bang, karena saya butuh. Ada kamu tuh baik ngomong. Jamnya bagus ya. Misalnya sampai mau ngejam saya ini bang, terus sampai jual di mana? Jual di luar, anggap langit pahit 50.000 buat diobat nanti. Ya tapi kan sampean sakit gigi gimana saya mau sampean mau menawarkan. Ya enggak apa-apa, dijual nih laku-laku. Wis nanti aja sampean sini aja wis. Nanti saya utang kan sampai sakit gigi di warung biasa yang bayar. Oh, banyak cara kamu itu. Masa dulu utang preman enggak mungkin belah. Kenapa enggak ya, utang nanti? Saya yang utang di warung nanti saya yang bayar. Sudah jangan, Bi. Saya tak ambil. Apa-apa. Kakak pertama ngambil, ha? Ada apa ini? Pak RT. Ada apa ini? Kok mau dipukul kenapa? Ini Pak RT tadi nggak benar gigi Pak RT. Gak gimana? Gak ada anak kecil sih mainan. Kita nggak tahu mainan apa itu, katanya berisik dia ini pas sakit gigi kemarin kayak anak dewasa Pak RT. Ya gua apa lah Pak? Saya kan ke istirahat Pak RT ya, kalau ke istirahat sakit gigi. Ada anak kecil rame banget tadi itu. Jangan marah-marah gitu Mas. Sabar. Sakit itu disabarin. Kita tambah sakit mas kalau sampai marah-marah terus kayak gitu. Terus mau mukul maunya apa ini? Ya saya minta ganti rugi, minta uang enggak? Terus ganti rugi gimana? Sudah saya bilang, sampai tunggu di sini, nanti saya utangkan di warung. Buat apa? Buat beli obat Pak RT, malah tadi saya enggak makan ini saya. Saya ini ya, pakai koyo. Dua hari enggak ada hasilnya. Saya minta uang, saya kan libur kerja ini. Saya minta uang buat beli gigi lah, obat gigi itu tuh. Butuh uang berapa? Ya berapa, 50 tahun Pak RT. Mas ini akibat sampean sering malak-malak orang mas. Emang kamu tahu saya sering malak orang? Ya banyak tetangga-tetangga itu bilang katanya. Lagi sakit ya bisa diajak ngomong-ngomong. Aduh, ya mas ini aja. Ini ada rezeki ya buat beli obat. Ya gitu kan RT, ini loh bagus Pak RT. Tapi gak sebanyak itu. Ya, pokoknya ada lah. Ini ada 20.000. Makasih Pak RT ya.
Makasih Pak Teh. Terima kasih. Sampain. Saya mau beli obat, mau beli susunya anak. Sampai minum obat jangan sampai malak-malak lagi Pak Teh. Ya. Saya mau ke sana ke timur. Abang. Ya. Dulu. Buat sama pulang dah beli obat iman. Makasih Pak Teh ya. Semoga lekas sembuh ya. Ya, amin Pak Teh. Makasih Pak Teh. Tuh, ada-ada aja warga-warga saya ini. Itu juga preman itu aja. Sudah ya lihat sini. Kalau tidak lewat sini, sampai dipukul bagaimana terus itu urusannya. Ya, ngapain dulu lah.